Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perkara yang kedua tentang pensyariatan jihad. Isu pensyariatan jihad ini wujud di sana salah faham daripada kalangan manusia. Ada di kalangan mereka meletakkan bahawasanya jihad itu fardu ain sampai bila-bila ke atas setiap individu Muslim. Ada juga yang berkata bahawasanya jihad dilihat kepada ciri-ciri jihad itu sendiri. Jihad apa? Karena itu para ulama bila berbicara tentang jihad, mereka membahagikan jihad kepada dua bahagian. Pertama dia panggil jihad ad-difa, jihad mempertahankan diri, mempertahankan negara, mempertahankan harta benda, mempertahankan nyawa. Jihad mempertahankan diri. Kedua, jihad talab, iaitu jihad serang dalam erti kata bertujuan untuk menyebarkan Islam, menyampaikan Islam. Kedua-dua ini memiliki hukum yang berbeza. Tak sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman secara umumnya di dalam Al-Quran, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum." Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat ini umum. Maksudnya diwajibkan ke atas kamu semua berperang. Sedangkan berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Siapa suka perang? Tak ada orang suka perang. Semua suka keamanan. Bahkan keberkesanan dakwah ini, seperti yang dinyatakan oleh Jabir ibn Abdullah pada hari pembukaan kota Mekah, golongan musyrikun, kufar yang memeluk Islam lebih ramai daripada proses-proses peperangan. Yakni orang masuk Islam melalui perdamaian lebih ramai daripada orang peluk Islam melalui peperangan. Ini dinyatakan oleh para sahabat. Jadi pada asalnya, dalam hati kita, dalam jiwa kita, kita tak suka kepada keganasan. Dan peperangan seringkali dikaitkan dengan keganasan. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita? Boleh jadi suatu yang kamu benci itu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu suka itu ia sebenarnya amat buruk bagimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu memahami jihad berdasarkan keadaan-keadaannya yang berbeza. Hukum jihad ad-difa, mempertahankan diri, mempertahankan nyawa, ia merupakan satu perkara yang wajib. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Infiru khifafan wa thiqala." Hendaklah orang yang khifaf dan thiqal keluar berperang. Peperangan apa ni? Mempertahankan diri, mempertahankan negara, mempertahankan harta benda. Iaitu peperangan ini berlaku kerana golongan-golongan kufar masuk ke dalam negara kita dan cuba melakukan kerosakan. Wajib semua keluar. Di mana perkataan khifaf dan juga thiqal? Kata ulama tafsir, yang diertikan dengan khifaf adalah orang yang ada kemampuan, orang yang ada kekuatan. Dia kena keluar mempertahankan nyawanya, mempertahankan harta bendanya, mempertahankan negaranya. Begitu juga thiqal. Dalam Al-Quran thiqal, thiqal orang yang tak ada kemampuan. Al-Syeikh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah, seorang ulama hadis daripada Yaman, merupakan murid kepada Al-Syeikh Muqbil hafizahullah, rahimahullah, meninggal Al-Syeikh Muqbil. Semalam di Perlis,
Saya pun daripada Perlis semalam. Kita ada program di Perlis. Semalam kita bicarakan tentang topik Islamiyah lal Irhabiyah. Islam bukan teroris. Kata Asy-Syaikh Hafizahullah ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksudkan dengan orang yang tak mampu itu, sama ada dia buta ke, dia tempang ke, dia cacat ke, dia tua ke, dia lemah ke, dia wanita ke, sekiranya jihad tersebut adalah jihad difa', mempertahankan negara, mempertahankan harta benda, mempertahankan nyawa, maka berkewajipan untuk semua keluar. Tidak ada pengecualian. Ini jihad difa'. Berbeza dengan jihad talak. Jihad talak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat ini antaranya adalah jihad untuk menyebarkan agama Islam. Di mana jihad ini terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi dan dipatuhi. Salah faham yang berlaku daripada jihad talak ini dalam menyebarkan Islam, pengeboman di merata tempat, pengeboman berani mati, merosakkan harta benda manusia, membunuh orang-orang kafir yang ada perjanjian dan masuk ke dalam negara Islam dengan tujuan yang baik. Salah faham pada jihad talak. Jihad bertujuan untuk menyebarkan Islam. Jihad ini keluar untuk berperang, kalau orang tu tak mampu, dikecualikan dia. Begitu juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tak semestinya semua orang Islam itu keluar untuk berjihad. Tak semestinya. "Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din." Mengapa tidak ada sekelompok daripada kalangan mereka keluar untuk menuntut ilmu, tafaqquh, memahami agama. Ini menunjukkan bahawasanya jihadut talak, jihad bertujuan untuk menyebarkan Islam, tidak diwajibkan ke atas setiap individu Muslim, kecuali sekiranya datang perintah daripada pemerintah. Apabila pemerintah memerintah, si fulan bin si fulan, kamu kena keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebarkan agama ini, maka pada ketika itu hukumnya menjadi wajib, fardu, fardu ain. Tetapi sekiranya tidak diperintah oleh pemerintah, maka dia menjadi fardu kifayah. Jadi sebab itu kita katakan, kita kena lihat perkara ini dengan luas. Jangan mengambil pandangan-pandangan dan pemahaman-pemahaman yang sempit. Ia boleh menyebabkan kepada kekacauan dan kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini.